Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dimanapun, kapanpun berada. Hari ini saya lagi kerja Yaris Bapau. Jadi yang mau saya bikin video adalah cara manasi fikul. Fikul punya karakter tersendiri, yang VK40, VK70, sama VK30 ya, yang sekarang yang limited edition. Sebelumnya saya jelasin dulu, Yaris ini agak susah. Depannya nggak susah sih, cuman pinggiran-pinggirannya itu harus benar-benar jadi. Terus kalau mobil tua, kalau bisa dibongkar bagian door trim, bongkar aja biar customernya puas. Ini saya bongkar-bongkar semua. Sayang sekali anti kabutnya ini sudah rontok dari kaca film yang lama. Yuk, langsung aja kita ke video manasi fikul. Kalau kita tahu, Crystalline punya karakter yang agak-agak alay juga, yaitu sudah mana sih nggak boleh langsung diusap, ya kan? Dulu kayaknya riskan banget waktu awal-awal muncul Crystalline. Nah, fikul juga sebenarnya punya alay-alay tersendiri juga, yaitu kena blower nggak boleh langsung-langsung, gimana sih penjelasannya? Nanti dia berurat-urat. Nah, kalau berurat-urat itu jelek. Kampung tapi beda negara, tahu nggak apa itu? Kita bisa satu kampung, cuma beda negara. Itu artinya kita satu kampung tapi beda negara. Saya Argentina. Jadi kebanyakan 96% mungkin tarik urat. Saya pakai blower Makita, harganya sekitar 600-700 ribu, lumayan awet, ada dua, hampir rata-rata sekarang. Cuman sayangnya tidak ada indikator pemanasnya, jadi agak susah. Sekali nyala nomor 3 langsung ke 600 sekian. Thank you.
Dulu mau toko langsung pakai.
Ini saya kasih contoh, kasih lihat yang namanya terbakar. Itu bergaris-garis. Ya, dan kamera tidak mampu menangkapnya intinya. Ini cutternya aku pakai yang 7.000-an ya. Mata cutternya pakai Kenko. Cuman hati-hati kalau Kenko itu kalau kena kaca, bersentuhan sama kaca, biasa ada baret-baret halus kecil. Makanya kita selalu pakai tatakan. Sama-sama, sama-sama, sudah ada yang tahu, ya kan? Oke. Oke.
Mana kan?
kayak sampingnya. Iya, di rumah itu kayak juga. Apa? Iya, di rumah mana? Iya, di rumah juga. Iya. Sarungnya juga. Emang pun sama satu. Udah bilang ini ya? Ini pemasangnya udah selesai, mari kita cek bareng-bareng. Ini pinggirannya putih-putih, nanti putih-putih semua. Nggak ada terbakar, aman, sentosa, sejahtera. Ini sampingnya sementara pengerjaan. Putular cepat. Gak, emang udah di-scape ini enggak? Kita kenapa, Pak? Ini tadi udah ngerjain Avanza Veloz. Terus sekarang mau lanjut HR-V. Ini kalau kita bongkar itu enak banget masuknya. Plong gitu ya. Jadi aman dari gocek-gocekan, kotoran masuk, aman terkendali. Udah gitu doang videonya. Thank you yang udah nonton, yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.